Woi, Bang. Kau makin mana kita ni? Makin jauh sana dah. Sini ada bayar RM2 je. Yang kau pergi pakai jauh buat apa? Tapi dah bersusun ni. Ni ramai-ramai ada rusuhan tu. Bukan rusuhan. Inilah dia yang diviralkan Uptown Santai Setialah. Yang popular tu. Yang popular orang cakap rakan-rakan nanti pun cakap kat sini sedap. Ui, memang betul bang. Diorang cakap dekat sini bukan takat ada makanan-makanan yang elak bang. Ha? Ada jualan-jualan pakaian, ada jualan jam semua. Ya, semua hebat, ada. Bang. Itu yang tak sabar nak masuk ni. Jom. Alamak. Bagus abang, makna dia bang. Ha? Diorang ni walaupun ramai-ramai tapi masih mengikuti peraturan kerajaan. Mem, kita betul. Jom. Jangan potong kiu, nanti hati kena kecam. Betul. Mem, kita tengok apa yang ada dekat dalam Uptown Santai Setialam. Jom. Kita ikut SOP. Jom. Alamak, ada maskot. Alamak. Wow. Ini dah maskot dia. Mem. Ini memang betul-betul meriah ni. Patutlah tempat ni Uptown Santai Setia Alam ni diviralkan. Betul lah. Ramai kawan-kawan saya cakap bang, dekat sini memang enjoy bang. Satu Malaysia datang. Satu Malaysia. Orang Kedah kalau datang ke Kuala Lumpur, inilah tempatnya. Oh. Orang Pinang begitu, orang Johor begitu, orang Melaka begitu, orang Terengganu begitu. Ya Allah, semua negeri. Jom. Ini kalau lopeh ke peluang, memang sia-sia. Ah, alhamdulillah akhirnya giliran kita dah sampai lah. Alamak. Bagus betul Uptown Santai Setia Alam ni mengikut SOP kerajaan. Ni kena cek suhu ni. Oh, 35. Hah? Mas, sini tak ada. Hah? Cantik. Nanti nak keluar nanti kita bayar eh. Cantik. Tul. Kena tulis. Mau telefon 36 2 cantik terima kasih wah aku dah tulis lah aku masuk dulu sekarang ni tunggu abang. Ya bang, ada bang. Saya tak ada salah apa bang, minta maaf abang. Saya nak pergi shopping je bang, bukan ada apa bang. Oh mas, saya macam kawan saya tadi lah, keluar nanti mau bayar. Nanti keluar kita bayar eh. Ni, saya pakai mask. Berapa tu bang? Memanglah aku sehat. Sehat. 36, 35 bang kan? 35.7. Bangga, sehat. Maknanya bang, siapa yang masuk sini terjamin sehat ya bang? Mana tadi? Rasa selamatlah bila dah tulis nama dapat mask lagi. Memanglah walaupun dia orang ramai kat sini tetapi masih lagi mengikuti SOP yang kerajaan sarankan. Uptown Santai, you're the best. Puan, mana kau? Sini. Lah, aku cari kau. Jom. Lah. Weh, ada bas ke? Memang seronok. Bukan setakat ada bas ke, ada clown. Clown? Orang putih cakap clown. Jom, tengok. Dia nak nyanyi lagu Camellia ni. Tak apa, kita layan lagu Camellia. Dah jadu sampai dekat Uptown Santai Setia Alam ni ada baskes. Ada baskes. Belum pernah kita jamming ada dengan diorang ni. Betul. Jarang dia letak bas sekolah. Masuk dalam kita jamming satu. Yeah! Lagu Camellia. Inginku berlari mengejar 1000 bayangmu Camellia. Kan ku terjang biarpun harus ku tembus padang hilalang. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahan. Tak perlu kau berlari.
mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga minggu, maka biarkan ia datang. Semua sekali di hatimu. Oke, bukan setakat saja diorang boleh berhibur kat sini dengan basking. Ada juga pertunjukan api magic daripada clown. Itu memang luar biasa. Jom, kita tengok apa lagi yang ada kat dalam tu. Dongak, dengar cerita dia macam-macam. Tadi kita dah jamming dengan baskers. Sekarang ni kita nak pergi gerai-gerai pula. Jom. Mari kita tengok. Jom. Wan, kau tengok kat sana Wan, ramai orang Wan. Ui, masih ramai orang lagi bang. Wow, ramai betul. Walaupun diorang ramai bang, diorang ni telah pun dicek suhu. Jadi tak ada masalah. Sama-sama sehat macam kita. Ya. Terjamin. Uptown Santa Setia Alam ni inilah satu tempatnya untuk kita beriadah bersama keluarga. Betul bang. Okey, sekarang kita dah sampai di stesen cabin. Cabin yo. Cabin. Okey, ni bang. Jual apa ni? Ni apa jualan? Jom kita tengok jom. Ada macam-macam bang, goreng-goreng pun ada bang. Dia jual pesan bayar ambil di sini. Oh, eh ini ha? Pesan bayar? Eh bukan. Ni kita tengok ni. Kita tengok. Jual macam oh, mi Bandung Mua. Oh. Laksa nyonya, mi kari, pineng char kway teow, ada nasi goreng. Lain macam. Wah, terbaik. Tengok bang. Bang, okey bang eh? Tengok orang order bang. Bang, macam mana bang makanan? Sedap ke tak sedap bang? Sedap, terbaik. Sedap, terbaik kata abang ni. Ya, tu dia. Kita asyik interview, makan belum lagi. Kejap lagi kita makan eh. Kejap lagi kita rasa pula. Ya Allah. Duduk-duduk kat sini dapat jumpa Arnab. Eh, ingat Arnab tadi. Lupanya orang. Aduh. Wah, berlampu. Oh. Ada lampu. Lilap. Kenapa ada lampu, bang? Ha? Senang kalau hilang, cuba you buka tamu tu you. Okey, selamat menjamu selera, bang. Eh? Marilah kita bersama. Nak ke mana? Jalan-jalan di kota. Dengan siapa? Tentu kita berlima. Apa saja? Kenapa pula tak ada wanita? Aku saja. Ini kita sudah tiba. Tiba di mana? Tiba di kota. Oh, dah sampai ya. Bangun segera. Janganlah lupa bag yang ada. La 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 la. Turun bersama. Yeah. Terima kasih kerana menunggu saya begitu lama. Akhirnya saya sampai juga. Dan saya nak minta lah kepada Wan Gegau, doakanlah kami bertiga. Ya, saya sebagai imam. Ha? Saya sentiasa bersedia untuk menyatukan awak. Ya, di Uptown Santa Setia Alam ni lah ketemu jodoh. Betul. Kalau dapat jodoh. Ha? Tak dapatlah tu. Kalau tak dapat bodoh. Tak dapat bodoh. Okey, dapat jamu selera kan. Asam pedas pari, asam pedas ikan kembung, asam pedas ikan keli, asam pedas ikan merah, asam pedas set pun ada. Dan nasi putih disediakan. Oh, terbaik. Jadi luar kepada biasa. Anda yang penggemar-penggemar asam pedas, kalau nak makan asam pedas, datang ke Olala Cooking. Kabin dah selesai dah ni. Kabin dah selesai. Bang, okay. Dekat depan tu ada apa bang? Kat depan tu kita ada karaoke lah. Alamak. Wow, Uptown Santai Karaoke. Setia Alam. Bukan saja ada Uptown. Habis tu? Ada makanan dan juga barang-barang kering. Ada juga. Siapa yang minat menyanyi pun boleh menyanyi. Oh, hebat. Luar biasa. Jangan dipikirkan orang, nanti peluang kita hilang. Tak ada duit tambah.
dirimu. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai cari sambal.